masih tingginya harga minyak goreng membuat operasi minyak goreng murah yang digelar Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung diseru oleh warga. Namun untuk menghindari penumpukan warga, operasi kali ini pun digelar dengan cara yang berbeda. Antrean warga sudah terjadi Kamis 13 Januari 2022, kurang dari jam 12 siang meski stand penjualan minyak goreng belum dibuka. Warga dari berbagai sudut Kota Bandung antusias menyerbu operasi minyak goreng murah yang digelar Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Harga yang jauh lebih murah dibandingkan pasaran, yaitu Rp14.000 per liter, tentu saja membuat warga tak bisa menahan diri untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Apalagi saat ini di pasaran, harga minyak goreng kemasan sudah mencapai kisaran Rp22.000 per liter. Ya, kenapa nih Bu ikut antrean ini? Karena sangat butuh sekali, karena lumayan lah ini untuk mengurangi. Harganya udah mahal soalnya nih. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya pasar murah ini terbantu nggak Bu? Bantu banget. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasliyah, menyatakan dirinya membuka stand penjualan lebih awal karena kasihan melihat warga yang sudah antre. Bahkan warga pun tak perlu memperlihatkan kartu identitas. Menurutnya sebanyak 600 liter minyak goreng murah dijual untuk umum, sedangkan 6.600 liter lainnya dijual per kecamatan dan diambil oleh koordinator masing-masing kelurahan. Alhamdulillah ini sudah terlihat antrian-antrian warga masyarakat yang membeli langsung dan kita batasi satu orang itu hanya 2 liter, tidak lebih gitu ya, 2 liter. Dan tadinya mohon maaf kita akan khusus KTP Kota Bandung, tetapi dengan melihat warga dari pagi khawatir ada yang bukan ber-KTP Kota Bandung juga, saya merasa kasihan juga, mohon maaf. Jadi kita tidak ada siapapun yang belanja, mangga, dipersilahkan saja. Gitu. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sistem yang digunakan di Kota Bandung ini akan diadopsi di kabupaten kota lainnya yang belum menyelenggarakan operasi pasar minyak goreng untuk menghindari kerumunan. Dirinya berharap dengan terus digelarnya operasi pasar ini, harga minyak goreng bisa kembali normal. Memang operasi pasar ini kita sinyalir sangat ramai peminatnya. Jadi kalau selalu di pasar, kami khawatir terjadi penumpukan antrian kerumunan. Ya. Sementara kita kan ingin menjaga prokes. Jadi akhirnya diputuskan dengan contoh di Kota Bandung dikirim melalui camat, kelurahan, ke masyarakat. Dirinya pun akan terus melakukan inspeksi operasi pasar minyak goreng ke beberapa kabupaten kota dan berharap Bupati Wali Kota pun melakukan hal serupa. Budi Hartati, Bandung TV.